Pihak kepolisian membantah pernyataan Nikita Mirzani yang mengatakan jika polisi sudah masuk ke dalam rumah hingga merusak jendela AR. T saat ingin melakukan penjemputan yang dilaporkan di Toma Hendra ke Polresta Serang Kota. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga sejak datang pada pukul 3.00 dini hari. Pihak kepolisian hanya mengetuk pintu pagar rumah dan tak sampai masuk ke dalamnya. Pak, Bapak datang aja jam 3 itu udah salah. Oh iya, karena saya punya, Bapak tunggu dong. Bapak kan katanya, tunggu loh, saya kan belum bangun. Nggak bisa. Penyidik sudah meminta tim persuasif UT NM membuka pintu dan bertemu penyidik, namun NM tetap bersedia, tulisnya lagi. Tidak benar bila NM mengatakan polisi masuk ke dalam rumah tanpa izin, karena posisi polisi dari pagi hingga saat ini masih di depan pagar rumah NM, katanya. Penyidik Polresta Serang Kota juga datang tak dengan tangan kosong. Mereka membawa surat tugas dan berharap Nikita Mirzani bisa kooperatif. Identitas penyidik yang datang ke rumah NM jelas. Surat perintahnya juga jelas. Tujuan kedatangannya pun jelas. Perkaranya juga jelas. Maka sepatutnya sebagai warga negara yang taat hukum, NM kooperatif dan penyidik, jelasnya.